Uangnya itu ada dikeluarkan dalam. Untuk meningkatkan kualitas pekerja, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Surabaya menggelar kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi tukang bangunan umum di wilayah Kabupaten Banyumas. Para peserta berasal dari seluruh desa se-Kabupaten Banyumas dengan kuota 2 orang per desa. Tak hanya di Kabupaten Banyumas saja, kegiatan ini juga digelar serentak di 8 kabupaten lain se-Jawa Tengah. Desa di Kabupaten Banyumas. Satu desa itu 2 orang tukang. Di mana penyelenggaraan kali ini adalah hasil kerjasama Balai Jasa Konstruksi Surabaya dengan Kabupaten Banyumas. Memang untuk kegiatan ini serentak di 8 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah memang untuk meningkatkan kapasitas keahlian daripada. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tukang di desa, khususnya yang terlibat di pembangunan desa menggunakan dana desa. Harapannya semua tenaga konstruksi bisa tersertifikasi agar meningkatkan kapasitas tukang dan memudahkan pendapatan tukang. Dari Banyumas, Damar Nurani, Yogi Boski, Satelit TV mewartakan.